Pasar Minggu. 13 kilo nih. Biasa mau cari curug. Gas yuk. Aja nih gang-gang kecil tadi masuk daerah Ciomas gradien 35 itu rollingan sini aja 5 nih gradien jalan kampung bener jalannya Kang. Wah, KM 77 gradien 5 tadi suguin pemandangan pinggir sawah dengan jalanan beton. Masih bisa lah buat mini velo nih. Depan saya nih Kang Roni, federalnya MTB, gravel pun aman. Mana sini Kang? Kita menuju tempat gelap itu Kang. Aduh, sadu sepi. Udah mau jam 11. Jati-jati lur. Depan kita nih pohon jati. Di Bogor tempat dingin ada jati. Jadi nggak terlalu gede. Tuh, lihat batangnya. Tectona grandis nama latinnya. Tapi nggak bisa gede. Kayak gitu-gitu aja. Jati itu harus di tempat banyak kapur. Wih, ini baru mantap pemandangan. Kita mau menuju ke gunung. Ya, sampai sini di Palang lor, lagi perbaikan ternyata. Kurang berapa kilo ada Kang? 7 kilo lagi. Wah, 7 kilo ya jauh itu. Mana lagi nih? Kayaknya kita harus ke Parung aja nih. Udah mendung. Kemana ini? Ditutup jalannya lur. Udah nyampe kecamatan Ciomas nih. Dan ternyata harus belok sini. Sedikit bergravel dulu nih. Ini harusnya gravel boy ini kesini. Aduh. Seru. Udah muter sana.
Salah, lurus ini jalan tutup. Tutup semua, Lur. Udah disuruh pulang ini. Udah mendung. Yalah, kita parung aja. Mission fail. Kita lagi di antah berantah. Tempat tujuan tertutup jalan. Perbaikan. Akhirnya jauh. So, kita lanjut aja. Meneruskan mencari kitab suci. Gas. Karena gagal ke Curug Nambu, akhirnya kita putusin pulang via Parung. Kita lagi di daerah Ciomas. Pak lupa ingat. Ayo dulur, see you again di vlog berikutnya. Assalamualaikum. Curug Sambu, gagal ke Curug Sambu. Kasih.